Bumi Ayu pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Selamat siang guys. Dapat saya laporkan kondisi lalu lintas, terutama yang di dalam kota Bumi Ayu pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 April 2022 atau H-5 menjelang Lebaran. Kondisinya padat ya. Macet memang gara-gara banyak motor atau angkutes yang ngetem di bahu jalan ya, sehingga memakan badan jalan. Juga karena aktivitas warga yang pada hari ini juga banyak yang keluar ke pasar untuk membeli atau mencari kebutuhan untuk Lebaran. Ini padat mulai dari Masjid Agung Baitur Rahim Bumi Ayu sampai ke pertigaan Pasar Wage. Ini padat ya guys. Jadi tidak begitu parah macetnya, masih bisa dilewati. Ini kita menuju ke pertigaan Pasar Wage. Ini kalau sudah sampai sini lancar ya guys ke arah selatannya. Oke, segitu aja breaking news untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.